Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, di sini Mimin punya kabar bahagia dan juga kabar mendadak dari Ataul Karim. Si juragan karpet bilang begini kepada Lesti dan Rizky Billar sang pengantin. Kira-kira seperti apa kabar dan informasinya? Simak videonya sampai habis ya. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini, ayo komen sebanyak-banyaknya ya di akun Instagramnya @IndonesianTVAward nih. Lesti Kejora dan Rizky Billar di ajang nominasi program spesial terpopuler ya. Ayo komen sebanyak-banyaknya ya, dukung idola kita ya. Kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini datang dari akun Instagram Tabloid Nova ya, di mana dalam unggahannya mengunggah postingan deretan zodiak yang makin mesra sama pasangan minggu ini. Di mana terlihat di situ ada Boss Babe ya, Lesti Kejora, yang mana di sini terlihat nih ya nama zodiak idola kita Lesti, yaitu zodiak Leo ya sahabat. Di sini untuk Leo, asmara jangan ragu untuk menunjukkan rasa cintamu ya. Kamu orang yang sangat pede dan punya potensi besar buat menyelesaikan berbagai macam masalah. Maka dari itu jangan ragu untuk bersikap romantis terhadap pasangan dan jangan pedulikan kata-kata orang lain. Masya Allah, best banget nih ya. Dimana dalam unggahan ini pun langsung banjir komentar mengatakan, Lesti Kejora Said, kak kalau udah muncul sisi romantisnya tuh meleleh hati adek bang. Dahlah gue pengen pura-pura gak lihat aja pas mereka lagi pelukan. Hahaha, Masya Allah ya, Lesti Kejora sang idola nih. Di sini juga komentar lain mengatakan, yaitu dari akun Instagram @ujisetiawati1977 mengatakan, Lesti kesayanganku. Masya Allah, kesayangan kita semua ya. Oke, kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini ada info dari Lesti Daily ya, di mana di sini ada pertanyaan dari netizen nih kepada Sang Mindy si akun Lesti Daily. Di sini pertanyaannya, ayo Kak Mindy, mau ke Bali udah hak keberapa katanya ya. Di sini akun Lesti Daily tersebut mengatakan minggu depan, hihihi. Harinya tebak sendiri ya, wah wah wah, Masya Allah nih. Hari apapun kita doakan yang terbaik. Semoga perjalanan Dedek Lesti ke Bali diberikan kelancaran ya sahabat. Oke, dilanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat Leslar, di mana di sini ternyata tadi malam Dedek Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar bersama kawan-kawannya ya tengah meeting tuh ya di Leslar Entertainment tuh. Masya Allah, semoga apa yang direncanakan mereka dilancarkan ya, dan semoga selalu dalam kemudahan ya sahabat Leslar. Dimana di sini ada unggahan nih dari akun Instagram @pecintaleslar mengatakan, di mandose indang ne au keingat kecoa, wah wah wah, terlihat tuh ya lingkaran warna merah, terlihat tembok di Leslar Entertainment ya sahabat. Dimana dalam unggahan ini pun langsung banjir komentar, itu di kantor Leslar, itu tembok yang deket kolam pas kakak sama dedek live streaming diganggu kecoa. Masya Allah ya.
Di sini juga komentar lain mengatakan semoga Leslar dan semua tim sehat-sehat, semua proyek kerja dilancarkan dan sukses selalu. Semangat dan kompak selalu, bismillah ya, tentunya kita doakan yang terbaik ya. Oke, kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini datang dari IG-nya Abah Fali Akbar nih, merepost unggahan dari sang istri Dewi Pus ya. Masya Allah, ada kabar bahagia, ternyata sang istri Dewi Pus tengah hamil ya sahabat. Masya Allah tuh, ya udah garis 2 aja, Masya Allah, congratulations untuk Abah Fali. Dimana dalam unggahan ini pun langsung banjir komentar mengatakan congratulations Bang Faldi, semoga dede cepat nyusul seperti istri Abang Faldi juga ya, positif hamil, amin ya. Komentar lain juga mengatakan Abang Faldi jarang ketemu sama bini, sekali ketemu positif, best Abah, tolong ajarkan Leslar, bahahaha. Masya Allah nih ya, mudah-mudahan dari Lesti segera menyusul istri Abah Fali yang tengah hamil ya sahabat, amin ya robbal alamin. Oke, kabar berikutnya di mana di sini datang dari akun Instagramnya Ataul Karim ya, sang bos karpet nih ya, juragan karpet, di mana dalam unggahannya mengunggah postingannya berfoto bersama Dede Lesti dan Kakak Bilar. Di sini Ataul Karim mengatakan kepada Lesti Bilar dalam captionnya, silaturahmi bersama pengantin baru, semoga sehat selalu, bahagia selalu, amin. Dan jauhkan dari orang-orang yang punya niat buruk hadap kalian. Doa yang terbaik untuk brother Rizky Bilar. Masya Allah, terima kasih sang juragan karpet Ataul Karim atas doa terbaiknya untuk idola kita Kakak Bilar dan juga Dede Lesti Kejora. Langsung banjir komentar di unggahan Ataul Karim ini ya, seperti dari akun Instagram @scc98 nih ya, amin ya robbal alamin. Masya Allah nih, langsung dari Turki nih sahabat ya. Komentar lain juga mengamini doa terbaik dari Ataul Karim untuk idola kita Dede Lesti Kejora. Masya Allah nih, banyak yang sayang kepada idola kita Lesti Bilar ya, mendoakan yang terbaik ya para sahabat. Tentunya kita doakan juga nih yang terbaik untuk idola kita, semoga Lesti dan Rizky Bilar diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga diberikan kemudahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, amin ya robbal alamin. Oke, baiklah para sahabat Leslar, itu saja kabar update dari Mimin pagi ini. Tetap terus pantengin Leslar channel ya, karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.